konser. Dan setiap kali saya selesaikan konser, ceritanya tetap sama. Saya tinggalkan pentas dengan pelbagai rasa. Saya masih dapat dengar cerita mereka. Saya boleh merasai gelombang peminat. Saya dapat lihat senyuman, air mata. Ketakutan terbesar saya adalah saya takut saya tak mampu untuk sampaikan lagu-lagu yang macam dulu, yang tinggi-tinggi. Selepas saya bersalin, punya anak, ada komitmen, jaga anak, masa pun dah kurang. Kerana bagi saya, keluarga memang diutamakan. Allahuakbar. Penyanyi tersohor negara. Lagu irama sediakan sebagai hari-hari saya hanyalah berlatih untuk membuat persediaan konsert. Mula kembali dan ulang dan ulang. Why now? Why now are you all telling me that you cannot do this? Ada waktu dan ketika, kesabaran saya pasti teruji. Sebab kalau nak buruk pun reputasi, bukan dalam keadaan yang macam ni lah. Bukan keadaan yang kita semua sebenarnya dah ready, dah bersedia. Tapi sebab perkara lain. Pernah ini kemunculan Siti selepas bersalin. Orang semua memang nak tengok Siti buat persembahan. Tak boleh jadi macam ni. Memang Siti tak mahu, Siti tak mahu, tak mahu Kak Zee. Harga untuk sebuah kejayaan adalah pengorbanan. Tetapi bukan pengorbanan saya. Setiap irama lagu serta baris. Setiap kali saya naik atas pentas, saya akan tanyakan pada diri saya, Siti, are you ready?